Set. Oke, ini udah jadi upgrade penyinaran di mobilnya Nissan Livina ya. Dia menggunakan proyektor 2.5 in double laser ya. Kemarin dia udah upgrade proyektor, sekarang dia mau nambah yang high beamnya. Oke, cobain senjanya. Nah, ini sesuai request ownernya, dia senjanya pengen warna ice blue. Nah, ini warnanya ice blue, tuh kelihatan. Dan ini biletnya yang 2.5 in ini dia di saklar sendiri. Coba yang 2.5 in nyalain. Nah, ini dia posisi low beam. Coba di dim. Low, dim, low, dim, low. Matiin. Dim. Tetap nyala ya. Dan pemasangannya pun dia juga center tanpa juling-juling. No juling-juling, bos. Oke. Sekarang slot sinarnya. Coba yang 2.5 in dulu, nyalain. Nah, ini yang 2.5 in, posisi dia loop beam. Coba di dim. Nah, ini flashernya, kelihatan tahan dulu, mas. Nah, ini bulat ya, flashernya dia bulat, ini bulat, ini bulat, loop beam. Nah, penyetingannya pun dia juga presisi, lurus garisnya, kelihatan lurus. Tambah yang 3 in. Nah, ini yang 3 innya. Nah, lurus juga, garisnya yang lurus, setingannya pas. Dim, low, matiin semua. Dan ini dia fast respon juga tanpa delay, dim. Ush, mantap. Oke, buat teman coklat yang punya mobil Nissan Livina seperti ini atau mobil yang lainnya, mau upgrade penyinaran bisa langsung datang ke lab. Thank you.